hasil interogasi kami dari tersangka FJ dan Eva, ternyata barang bukti ini adalah barang bukti kiriman atau pesanan dari Makassar. Barang bukti tersebut dikirim melalui salah satu agen pengiriman, yaitu kantor pos. Lagi dan lagi, tersangka narkoba bertambah dari hasil interogasi terhadap 4 pelaku yang sebelumnya diamankan oleh tim Resmob Polres Tiket. Dari hasil pengembangan, polisi memastikan bahwa ada keganjilan yang terselubung di balik jaringan ini. Dari FA ini kemudian dilakukan interogasi, tim Resmob mendapatkan informasi bahwasanya barang yang ada pada FA ini ada disimpan di rumah saudara FJ. Setelah tiba di rumah FJ, ini tim Resmob langsung menanyakan kepada FJ. Nah, saudara FJ tidak dapat mengelak lagi dan langsung mengakui bahwa barang jenis narkotika tersebut ada disimpan oleh FJ. Kemudian FJ menunjukkan tempat penyimpanan barang tersebut. Ya, FA dan FJ yang merupakan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. Terus, bagaimanakah para tersangka ini melakukan aksinya dalam peredaran narkoba di wilayah Kota Tidore? Dan dari manakah asal ganja tersebut yang diedarkan para tersangka ini? Membawa saudara Eva untuk menunjukkan rumah FJ ada di mana. Sampai di rumahnya FJ, kemudian diinterogasi langsung oleh tim lapangan bahwa memang benar bahwa saudara FJ masih menyimpan atau memiliki barang bukti narkotika jenis ganja. Ditunjukkanlah oleh saudara FJ bahwa barang bukti tersebut ada di belakang rumahnya, yang bersangkutan menyimpannya di belakang dapur, disembunyikan di antara tumpukan kayu yang untuk memasak. Setelah yang bersangkutan bongkar sendiri, diambil barang buktinya yang masih tersimpan di dalam plastik, kemudian langsung digelar di situ, dibuka, didapatkan bahwa ada 2 paket sedang ganja yang total beratnya yang kami timbang itu dari 2 paket sedang itu 47,71 gram bruto. Hasil interogasi kami dari tersangka FJ dan Eva, ternyata barang bukti ini adalah barang bukti kiriman atau pesanan dari Makassar.
dikirim melalui salah satu agen pengiriman yaitu kantor pos. Suatu nama pengirim dan nama penerima, tapi kami yakini bahwa itu bukan nama asli. Kami yakini itu bukan nama asli karena jaringan narkotika seperti ini sangat amat jarang menggunakan nama dan identitas yang asli. Yang bersangkutan mengambil paket itu di kantor pos, kemudian membawa barang bukti tersebut ke rumah. Jaringan ini beroperasi dengan sistem putus. Ada yang memesan itu, mereka hanya menaruh di suatu tempat, mereka tidak tahu siapa yang mengambil, siapa yang memesan, mereka hanya menerima dengan sistem transfer saja. Jadi barang bukti yang sudah siap edar itu mereka taruh di suatu tempat, mereka kasih kode, dia taruh di sini, nanti ada yang ambil. Terungkap dari mana asal barang tersebut, ternyata jaringan pemain-pemain narkoba ini menggunakan sistem jaringan terputus agar tidak diketahui petugas. Dengan sistem ini, para pelaku jaringan narkoba antar provinsi akan memutus mata rantai jaringan mereka. Tetapi, polisi pun makin intensif melakukan pengembangan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar para pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi peredaran obat terlarang di wilayah hukum Polres Tidore, Kepulauan. We'll be right back.